Hi guys, welcome back to More About Drone. Aku Jessica. Aku tahu kalian bosan lihat aku, tapi kalian tetap harus pantengin this review about drone bag. And hari ini aku bakal review another drone bag. Nah, aku itu mau review tas ini guys. Nah, ini tuh Fleece Play 1023 kayak gini. Ini tuh Fleece Play yang Parisian Dusty Sand. Jadi kalau yang ini tuh, kalau round kan kita dari kulit sapi ya guys. Tapi yang ini tuh, ini kita motifnya kayak motif jeruk, namanya embossed teal. Warnanya yang Parisian, kalau handle-nya ini Dusty Sand. Ini yang teksturnya halus gitu. Bagian belakangnya kayak gini guys. Ada kantongnya kayak gini, ada pocket. Ini lucu deh, desain. Asal isi sekarang. Nah, ini pocketnya juga warna Dusty Sand. Lalu untuk tag-nya, ini tag-nya warna baby pink dan seperti biasa, kalian kalau untuk tag-nya kalian bisa kasih inisial kalian maksimum 3 huruf. Lalu kalian juga bakal nih dapat nih apa? Sling. Dan sling-nya itu adjustable, guys. Wow. Ini ada jaspernya. Jadi kalian bisa panjang-pendekin sesuai dengan tinggi badan kalian masing-masing. Lalu enggak lupa nih, harus aku mention juga terus nih. Ini tuh our gold hardware kayak gini. Ini tuh kita import guys. Jadi ini tuh memang bagus banget dan memang nggak berkarat untuk kulit karena memang gold hardware-nya khusus untuk kulit. Dan untuk size-nya, kalau tas ini tuh size-nya lebarnya 23 cm, tingginya 16 cm, lalu untuk lebarnya 9,5 di sininya. Nah, kan bisa lihat lah ya, ini clear, bisa terlihat jelas banget guys. Lalu, sebenarnya kalau kalian mau custom itu bisa banget, kalian bisa custom melalui www.drone.com. Kalian bisa custom semuanya, mulai dari ini badannya, handle-nya, lalu kalian bisa tag-nya juga. Lalu ini pocket-nya juga bisa di custom guys nih. Jadi kalian bisa pilih warna sesuai dengan kalian mau. Warna aneh-aneh juga bisa, misalnya kuning, biru, hijau, merah, magico, hibiniu. Semua bisa guys, langsung cobain kalau mau custom. Cobain di www.drone.com. Atau kalau kalian mau yang seperti ini, yang nggak mau mikir, nggak mau pusing, mau yang cepet, bisa langsung ke Shopee kita guys. Shopee-nya namanya Drone Official. Lalu aku mau coba masukin barang-barang aku di sini ya guys. Jadi kalian udah bayangan kalau Fleece 23 Play ini bisa diisi apa aja. The first item, your phone ya. Pasti kan kamu masukin handphone kamu, pasti bawa. Lalu, kamu mau bawa apa lagi? Yang pasti di saat sekarang kalian harus bawa sanitizer. Lalu, double protection guys. Bawa lagi adalah wet tissue. Ini buy one get one-nya abaikan ya guys. Lalu, apa lagi ya? Aku, oh kan harus bawa duit pasti. Bawa dompet. Nah, nih item lain yang harus dibawa. Mini wallet. Lalu, kunci. Lalu kalau cewek biasanya tambahin bawa compact powder, lalu bawa lipstick, lalu masih bisa kalian masukin parfum guys. Bayangin, ini tas tuh masih ada space nih, as you can see here. Jadi kalian tuh bisa isi banyak banget di sini. Ini tuh masih kosong-kosong dan ini udah semua barang-barang yang biasa aku bawa setiap hari-hari. Dan setelah di zip, tidak diragukan kan bentuknya masih tetap cute as usual guys. Kayak gini guys. Sekarang aku mau contohin, aku mau kasih lihat kalau misalnya tas ini udah dipakai kayak gimana ya guys. Guys, this is all about Fleece Play 23. I hope that you guys enjoy this video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Dan juga share ke teman-teman. Semua racunin. Bagi yang masih galau mau beli yang mana, bisa lihat review, lihat semua video kita More About Drone. Jadi kalian bisa tahu bedanya each different of drone bag. Okay? And see you guys. Bye bye.